Rossi, Valentino Rossi membalap dan yap, mantap mantap jiwa ya. Oke. Okay. Yap, yap. Oke, okay, teman. Anjir. Oke, okay, what's up guys? What's up? So, di video ini gua bakal memainkan game GTA 5 Android, teman. Dimana game ini adalah game baru saja dirilis, teman. Dan ini bukan diciptakan oleh Rockstar ya. So, sebelum review ini kalian boleh mensubscribe channel Master Dominic ya. Di channel Master Dominic itu dia membuat video tentang memainkan game dan juga tutorial, teman. So, langsung saja kita memainkan gamenya, teman. Dan oke, okay, ini dia gamenya. Dan untuk grafiknya mantap-mantap jiwa banget ya. Hampir sama seperti GTA 5, teman. Dan ada senjata. Oke, okay. Dan coba kita tes tembak ya. Oke, okay, teman. Yap, mantap jiwa ya. Mantap jiwa ya, teman. Mantap jiwa. Oke, okay, ya. Tapi belum bisa meledak, teman. Cuman hanya saja keluar seperti asap-asap seperti itu, teman. Keluar asap saja, belum ada efek ledaknya ya. Dan oke, okay, coba kita lihat ini ya, grafiknya, grafik videonya. Kalau untuk bagi saya ini bagus banget ya, dari mataharinya, langitnya, awannya bagus banget, teman. Ini hampir sama banget dengan GTA 5 aslinya, teman. Cuman sayangnya ini bukan Rockstar ciptakan gitu. Ini hanya dikembangkan oleh satu orang ya, teman. So, di sini saya akan pergi ke sana ya. Dan coba saya tes tembak ya. Oke. Okay. Dan yep, two. One shot, one kill, oke. Okay. Dan kita tembak lagi ya, turut. Oke, okay, oke, okay, ya. Mati lo, mampus lo anjay. Mampus lo anjir, anjir. Mampus lo. Oke, okay, kita tembak. Yap. Ya, oke. Okay. Oke, okay, teman. Oke, okay, dia mati ya. Sudah mati. Kasihan banget bapak itu. Dan coba kita ke sana dulu ya, teman. Oke. Okay. Di sini kita naikin Hondanya ya. Oh shit. What the fuck? Ada helmnya, teman. Oke, okay, coba kita bawa. Yap, mantap jiwa ya, teman. Mantap jiwa. Mantap jiwa cuy. Dan ya, 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 ini dia Valentino Rossi membawa Honda dengan kecepatan ya, dengan kecepatan tertinggi. Oke, okay, oke, okay, guys. Oke, okay, oke, okay. Yap. Kita berjalan-jalan sambil melihat pemandangan yang indah, teman. Oke, okay. Sumpah, teman, ini grafiknya keren banget, teman. Sumpah, asli keren banget grafiknya. Mungkin ini masih dalam perkembangan ya, teman. Mungkin kalau misalkan game ini sudah siap ya, sudah siap semua, ini mungkin sekitar 5GB sampai 7GB-an, teman. Karena game GTA 5 ini pasti banyak memakan penyimpanan ya, dengan mulai grafiknya, kotanya. Cuman kalau di sini, kalau kita lihat mapnya di sini ya, ini belum bisa gerak ya, hanya saja dia seperti itu saja, teman. Ya, dan kalau untuk kontrolnya sih lumayan susah ya, teman. Oke, okay, kita bawa lagi ya. Oke, okay, kita mulai balap ya, mulai balap. Dan oke, okay, ya, mantap, mantap jiwa sambil melihat pemandangan ya. Oke, okay, kita balap ya, balap, 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 balap cuy. Oke, okay, teman-teman. Oke, okay. Mantap jiwa ya. Oke, okay, ya, kita balap. Rossi, Valentino Rossi membalap dan ya, mantap, mantap jiwa ya. Oke, okay. Yap, yap. Oke, okay, teman. Anjir. Oh shit, mati gue cuy. Mati gue. Oke, okay, dan di sini saya akan mengetes tembak ya. Tembak ke daerah batu-batuan ini. Ada efeknya atau tidak? Oke, okay, mantap. Bisa bergerak, teman. Bisa bergerak, bisa jatuh juga rupanya. Oke, okay, mantap jiwa lah, mantap jiwa. Dan coba kita ke sana ya. Kita akan mengetes tembakan di sana. Kita tembak. Oh, berbekas ya, teman. Berbekas tembakannya.
mantap jiwa lah. Oke, mantap jiwa. Oke teman, bagi kalian yang mau mendownload game GTA nya ini sudah saya sertakan di deskripsi video ini ya. Bagi kalian yang ingin mendownload ya, sudah saya sertakan linknya di deskripsi video ini teman. Oke. Dan ya, teman, saya paling suka di sini di area pemandangannya ya, pemandangannya paling suka. So mungkin cukup sekian untuk video hari ini. Jika kalian suka, kalian boleh klik tombol like ya. Dan kalau kalian suka dengan saya, kalian boleh klik tombol subscribe. Oke. Kunjungi Instagram saya MRG Project. So stay cool and see you guys.